Stop bullying. Bullying? Apa sih bullying itu? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Jenis-jenis bullying. Bullying verbal. Bullying fisik. Bullying sosial. 1. Bullying verbal. Dapat berupa hinaan, celaan, ataupun gosip. 2. Bullying fisik. Seperti memukul, mencekik, menendang, melukai, dan dapat mengakibatkan luka fisik pada korban. Bullying sosial. Mengucilkan seseorang. Mengkritik seseorang di depan publik. Mengabaikan orang dengan sengaja. Tahukah kamu? Bullying sering terjadi di area sekolah juga loh. Tahukah kamu? Kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI telah menerima keluhan aduan dari 480 anak yang menjadi korban bullying di sekolah. Hampir setiap sekolah di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan dari tingkat universitas, SMA, SMP, dan bahkan anak SD. Dampak korban bullying. Prestasi menurun, narkoba, depresi, bahkan sampai bunuh diri. Bagaimana cara mengatasinya? Tanamkan rasa percaya diri. Tanamkan rasa empati dan rasa simpati. Berani melaporkannya kepada guru atau orang tua. Ayo stop bullying.